Kabar buruk, Lionel Messi tak akan main lawan timnas Indonesia. Penyerang Argentina Lionel Messi dirumorkan tak datang ke tanah air dan tidak akan bermain lawan timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday periode Juni 2023. Seperti diketahui, Argentina akan menjadi salah satu lawan timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday pada bulan Juni. Akan tetapi kabar buruk justru datang dari salah satu jurnalis asal Argentina. Jurnalis salah satu media Argentina, Leo Paradiso, mengungkapkan bahwa Lionel Messi tak akan tampil saat melawan timnas Indonesia. Dia mengaku mendapatkan kabar dari salah satu narasumber terpercaya di tim juara Piala Dunia 2022 tersebut. Warta asal Argentina menjelaskan bahwa Lionel Messi hanya akan tampil dalam laga FIFA Matchday melawan timnas Australia. Mantan pemain Paris Saint-Germain PSG tersebut bahkan tak akan datang ke Indonesia dan langsung balik setelah dari Cina. Seperti diketahui, Argentina jadwalkan menjalani tur Asia pada FIFA Matchday Juni. Dalam tur Asia itu, tim berjulukan La Abicaleste tersebut bakal melawan Australia dan Indonesia. Argentina akan menjalani pertandingan melawan timnas Australia di Beijing, Cina pada 15 Juni 2023. Kemudian, pada laga berikutnya baru akan menghadapi tim asuhan Shin Tae-yong pada Senin 19 Juni 2023. Namun jelang pertandingan tersebut justru kabar buruk yang hadir. Padahal, tak sedikit yang menantikan Lionel Messi bakal beraksi dalam laga melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta pada 19 Juni 2023. Paradiso mengungkapkan bahwa Messi hanya akan bermain saat melawan Australia. Pemain berusia 35 tahun tersebut bahkan tak akan melakukan perjalanan ke Indonesia dan hanya bermain di Cina. Dengan begitu, pemain yang baru bergabung dengan klub asal Amerika Inter Miami tersebut berpeluang besar tak akan main di Indonesia. Pastinya, tak sedikit pecinta sepak bola di tanah air yang menanti kehadiran mantan pemain Barcelona tersebut. Penjualan tiket laga timnas Indonesia versus Argentina bahkan telah habis terjual karena banyak yang menantikan penampilan Lionel Messi. Banyak pecinta sepak bola Indonesia yang ingin melihat aksi langsung Lionel Messi. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.